Dalam kunjungan lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu ke SMP Negeri 26 Kota Jambi, diharapkan sekolah tersebut dapat menampung para siswa-siswi di lingkungan sekitar yang akan mendaftar pada PPDB tahun ini. Rabu 22 Juni 2022 lalu, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan untuk meninjau langsung lokasi SMP Negeri 26 Kota Jambi yang saat ini sedang dilakukan pembangunan. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Muhammad Zayadi menyampaikan bahwa dirinya optimis pemerintah Kota Jambi dapat menyelesaikan pembangunan sekolah tersebut tepat waktu. Dirinya juga berharap agar penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 ini, SMP Negeri 26 Kota Jambi dapat menampung siswa-siswi yang berada di lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah tadi pagi kita turun ke SMP 26 yang sedang dipersiapkan untuk tahun 2022 ini baru dibuka ya, sekolah baru. Kita sangat mendukung dan support ini, apalagi memang di daerah Kosos atau Eka Jaya itu belum ada SMP yang dekat dengan penduduk yang begitu banyak. Nah, kalau kita lihat tadi, kita optimis untuk tahun anggaran, tahun pembelajaran ini bisa berjalan, tapi kita minta memang dinas, terutama mungkin kepala sekolah atau guru yang diamanakan agar bergerak lebih cepat, karena kita lihat tadi lokal sudah siap dengan penataan, termasuk mobiler ya. Nah, cuman yang jadi kendala sedikit, bukan kendala ya, yang perlu juga dipercepat, kita minta kepada pemerintah kota, Pak Wali ya, untuk mencari solusi jalan. Karena tadi kita turun jalannya itu becek ya, dan apalagi jalan yang ditempuh sekarang itu tanah warga yang memang belum masih asli, jadi sehingga kendaraan itu lewat tanahnya lembut, agak kesan rawa-rawa gitu, sehingga agak kendaraan mobil agak susah lewat. Kalaupun motor pasti becek gitu. Sandi, JEK TV, melaporkan.